Assalamualaikum, welcome to YouTube channel saya Honey Story. Aku mau cerita tentang masakan kesukaan favorit keluarga kami. Simak ya guys. Pertama ada muffin cake. Enak banget ini. Lalu ada apa ya? Ada kue bolu jadul. Lalu ada juga kita masak roti sobek isi coklat. Lalu kita buat roti coklat. Ini enak banget, crispy sekali. Kenyang deh pokoknya. Lalu apa ya? Kita masak bolu pisang kismis kesukaan anak-anak karena di dalamnya ada taburan kismis yang banyak sekali. Lalu ada apa ini? Bolu kismis tabur meses. Ini anak-anak juga suka karena banyak taburan meses dan kismis di dalamnya. Lalu ada apa ya? Ini puding roti tawar. Kenyang sekali makan ini. Pas banget untuk buka puasa. Lalu ada kue bolu pandan. Cantik ya guys. Ada bunga-bunganya gitu. Lalu apa ini? Martabak manis coklat. Ini enak banget. Ada juga kita membuat martabak manis pandan tabur keju. Keju pastinya kesukaan anak-anak. Lalu kita membuat mini molen isi pisang. Ini cocok banget untuk cemilan anak-anak saat belajar sekolah online atau buat suami yang lagi kerja online di rumah. Lalu apa ya? Ini juga kita membuat makaroni skutel bolognese. Ini enak banget buat cemilan di siang hari. Selain itu, kami membuat makaroni skutel yang versi originalnya. Lalu ada cemilan untuk anak-anak yaitu donat. Pasti anak-anak suka ini. Ada apa lagi ya? Kita membuat roti sobek tabur meses. Meses itu kesukaan anak-anak. Lalu kita membuat bubur labu kuning. Ini enak banget buat cemilan di sore hari. Ada juga siomay ayam, tahu bakso ayam, dan kol kukus diberi sambal kacang. Ada juga ayam popcorn. Ini kesukaan anak-anak banget. Lalu ada siomay lagi, kali ini dimsum ayam, tahu bakso ayam disiram sambal kacang. Ini versi dimsum ayam yang belum dikukus. Lalu ada apa lagi ya? Ada sintren, bakwan jagung dari Pekalongan. Lalu ada mie khas Penang. Jadi ini mie goreng kayak nyemek gitu, ada sambal kacangnya. Enak banget ini. Ada juga mie soun bakso sapi homemade. Enak dan seger banget. Lalu ada soto mie Bogor. Tapi ini pakainya daging ayam ya. Lalu ini bola kentang pandan isi gula jawa disiram sama santan. Lalu ada siomay ikan tilapia. Ini enak banget disiram sambal kacang dan kecap. Sedap. Ada juga ini urap sayur. Oh, ini sehat banget makanannya. Lalu ada klepon yang enak banget. Lalu ada sop makaroni kesukaan anak-anak, seger banget. Lalu ini dia ada nasi uduk, ayam goreng, tempe, sambal. Ini sedap dan kenyang banget. Lalu ada juga nasi kebuli ayam, tempe, dan sambal. Lalu ada juga mendoan Purwokerto. Ini enak banget. Ada juga sambal Lamongan yang pedas sekali. Sedap. Lalu ada nasi daun jeruk, chicken karage, bakwan, dan sambal. Ini enak. Terima kasih sudah menyaksikan.
YouTube channel Saihani Story. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.